Pemirsa, aksi pencurian sebuah toko minimarket di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Ya, dalam aksinya pelaku membongkar lemari dan meja kasir untuk menguras isi laci tempat penyimpanan uang jutaan rupiah. Dan inilah aksi seorang pria yang diduga merupakan pelaku pencurian minimarket di Jalan Andi Tondro, Kelurahan Sombu Opu, Kabupaten Goa yang terekam kamera CCTV toko. Pelaku yang berhasil masuk ke toko lewat lantai 2 berjalan seorang diri ke tempat kasir toko minimarket untuk mencari sejumlah uang di laci kasir. Sementara itu, aparat kepolisian Polres Goa yang menerima laporan pemilik minimarket ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil beberapa sidik jari di laci dan rak barang.